And I don't know if you've seen on the news, but young women and young people are fighting for their freedom, for the right to be themselves. And we believe as a band that everybody should be able to be themselves as long as you don't hurt anybody else. So we fully send our love and support to all of those brave young people fighting for freedom. Band rock asal Inggris Coldplay bersama dengan aktor Iran Golfsif Tefarahani menyanyikan lagu Berai yang menjadi lagu protes anti-hijab di Iran yang dimulai setelah kematian Mahsa Amini. Protes telah berlangsung selama lebih dari sebulan setelah kematian Mahsa Amini pada 16 September lalu. Mahsa Amini sendiri merupakan wanita berusia 22 tahun yang dilaporkan meninggal dalam tahanan setelah disiksa oleh polisi moral Iran karena tidak mengenakan jilbab dengan benar. Protes telah mengguncang negara selama 1,5 bulan dan juga mendapatkan dukungan internasional. Vokalis Coldplay Chris Martin mengatakan ingin melakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa dia dan teman-temannya mendukung semua wanita dan semua orang yang berjuang untuk kebebasan di Iran. Konser yang dihadiri 72 ribu penonton tersebut disiarkan langsung ke 80 negara yang berbeda dan disaksikan di lebih dari 3.400 bioskop. Zendeli,